Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Halo sobat Pinjas, kali ini saya akan menjelaskan tentang permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan teknik dasarnya. Silakan disimak video kali ini. Teknik yang pertama yaitu teknik grip atau cara memegang raket. Teknik grip ini merupakan teknik paling dasar dalam permainan bulu tangkis. Teknik yang kedua yaitu teknik servis. Teknik servis di dalam bulu tangkis ada dua, yaitu servis panjang dan servis pendek. Servis panjang adalah pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock setinggi-tingginya, sehingga melewati tubuh pemain lawan dan kemudian jatuhnya di area belakang pemain lawan. Dari teknik servis panjang maupun pendek, ada macamnya yaitu forehand dan backhand. Sedangkan untuk servis pendek adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock dengan sedikit tenaga saja, sehingga melintas tipis melewati net dan jatuhnya berada di area depan pemain lawan. Teknik yang ketiga yaitu teknik pukulan forehand dan backhand. Pukulan forehand adalah pukulan dengan tangan kanan dari arah kanan, sehingga bagian depan tangan menghadap ke arah pukulan. Sedangkan pukulan backhand adalah pukulan dengan tangan kanan tapi dari posisi sebelah kiri, sehingga tangan membelakangi arah pukulan. Teknik yang keempat yaitu teknik netting. Teknik netting adalah pukulan pelan pada shuttlecock sehingga melintas tipis di atas net dan posisi jatuhnya dekat dengan net. Teknik yang kelima yaitu teknik lob. Teknik lob adalah pukulan dengan cara melambungkan shuttlecock ke atas hingga area belakang lawan. Teknik yang keenam yaitu teknik smash. Teknik smash adalah pukulan yang dilakukan dengan penuh tenaga dan shuttlecock dipukul ke arah bawah area lawan. Teknik smash merupakan gerakan yang bersifat menyerang dan bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Terima kasih sobat sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.